kesilapan-kesilapan di bahagian pertahanan KL City. Seperti apa yang berlaku dari Kevin Ray Mendoza sebentar tadi. Jadi sepakan sudut yang kedua dari Faisal. Tampanan yang baik untuk Cece Kipre, kembali kepada Faisal Alim. Antara dari Faisal Alim, peluang untuk Terengganu. Masih lagi dalam permainan untuk Kepa Sherman. Kemanisan di kakinya terus menjelmakan jaringan demi jaringan untuk Terengganu. Berpunca dari gerakan ini, sepakan sudut. Dan Faisal Alim sekali lagi menghantar bola tersebut ke dalam kawasan berbahaya untuk KL City. Dan Kepah Sherman, rembatan leret terus mengecewakan Kevin Ray Mendoza untuk jaringan pertama Terengganu di separuh masa pertama ini. Sekali lagi kita melihat rembatan leret ke sebelah kanan, dan itu sememangnya sukar untuk mana-mana penjaga gol. Faisal Alim sekali lagi turut terlibat dalam pergerakan jaringan ini dan kesempurnaan dalam melakukan percubaan.